Selamat malam, salam presisi bersama saya Bribtu Ayu dan rekan saya Bribtu Putri dari Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di jalur Padalarang dan kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Arus lalu lintas di jalur Padalarang 3 hari menjelang Lebaran 2023 malam ini masih ramai lancar dari kedua arah. Untuk mengantisipasi kepadatan, sejak pagi hingga malam ini, petugas kepolisian telah melakukan 4 kali one way dari arah Cianjur menuju wilayah Kota Cimahi. Sementara itu, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat pada malam ini terpantau cukup lancar. Untuk di kawasan wisata Lembang, arus lalu lintas malam ini masih nampak normal lancar dari kedua arah. Belum nampak adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian dari Polres Cimahi disiagakan di sejumlah titik yang menjadi lokasi rawan kepadatan. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan wisata Lembang dan juga jalur Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.